Yo, halo Brad Gamers, kembali lagi bersama gue di channel Haiming SG. Okay, di video kali ini gue akan bermain game horror lagi, yaitu The Fires X Scary Horror Game. Oke guys, jadi game ini masih fresh juga guys ya, sama kayak game Kuntilanak Forest kemarin, tapi ini lebih duluan guys. Dan game ini kalau nggak salah dirilisnya udah seminggu yang lalu guys ya, dan udah gue download 3 hari yang lalu. Dan baru gue sempet mainin hari ini guys. Oke guys, jadi ceritanya dalam game ini kita sebagai polisi guys ya. Jadi kita bertugas untuk menyelidiki kasus kasus pembunuhan gitu guys di sebuah kota. Jadi kita tujuannya harus mencari bukti-bukti gitu guys katanya. Oke guys, langsung aja kita bermain game The Fires X, let's go. Oke guys, by the way ini udah ada bahasa Indonesianya guys ya, enak guys. Oke, langsung aja. Oke, di sini baru ada 3 mode guys ya. Jadi ada latihan, hantu, sama mudah. Dan tiganya masih coming soon, itu berarti ada normal, expert, sama ini kali ya, ekstrim kali ya, guys. Oke, langsung kita main di mode mudah berarti ya. Oke, di sini ada satu musuh, ada 5 bukti untuk menemukan. Ada 5 bukti untuk ditemukan maksudnya. Oke lah, tanpa banyak basi, langsung kita main. Waduh, apa ini iklan? Oke, sini ada ceritanya guys ya. Hey Joe, saya memiliki tugas untuk Anda. Oke, nama kita Joe ya. Joe Baker. Baru-baru ini ada banyak penghilangan misterius di kota. Ada sebuah peternakan yang mencurigakan di pinggiran kota, tapi kita tidak memiliki bukti sehingga tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Oke, jadi ada yang mencurigakan di sebuah peternakan guys ya. Mungkin itu adalah dugaan pembunuhan guys. Aku ingin kau masuk dan mengumpulkan bukti-bukti. Ini adalah misi resmi. Semua tindakan Anda akan berhubungan dengan Departemen Kepolisian, guys. Oke, kita jadi sebagai kayaknya jadi sebagai deputi, guys ya. Deputi dari kepolisian ini. Anda tidak dapat membawa senjata atau aku itu tidak aku tahu itu beresiko ya. Tapi kalau satu-satunya yang bisa saya percaya, apakah Anda menerima misi ini? Baik, Pak. Siap. Oke, langsung aja kita let's go ya. Berarti kita suruh nyelidiki sebuah rumah yang ada di peternakan, guys, katanya. Katanya mencurigakan itu. Oke guys, berhubung kita jadi apa? Jadi detektif ya. Berarti kita harus pakai macam-macam dulu. Bentar. Oke guys, kita udah jadi pakai kacamata, jadi kayak detektif guys ya. Anjas, alay banget gue ya. Bodoh amat lah. Sesuaiin sama temanya, Bos. Oke, di sini ada tutorial dulu ya. Oke, ini suruh apa? Suruh ambil kamera. Oke, ini kamera untuk apa ya? Untuk moto kali ya. Ya untuk moto, masa untuk nggak jelas juga. Oke, ambil kunci. Apa nih? Anda dapat bersembunyi di bawah tempat tidur. Oke, berarti kita nanti bisa sembunyi-sembunyi ya, Boy. Apa nih sembunyinya? Nggak bisa sembunyi, coy. Oh ya. Oke, berarti udah bisa kita skip ya. Skip aja. Oke, skip, Bos. Oke, kita udah ada di in-game-nya. Oke. Ntar, by the way, ini kameranya nutupin aja. Oke guys, kita taruh sini aja kameranya guys ya, nggak apa-apa guys, nutupin dikit ya. Oke, di sini ada tombol larinya, MP dance. Oke. Oh, ntar sabar. Oh, pengaturannya kita naikin dulu FPS-nya coy. Nah, udah agak lancar nih. Oke, langsung aja kita main guys ya. Oke, di sini ada map-mapnya guys ya. Oke, apa itu weh? Ada suaranya coy. Oh, hati-hati ke sini kayaknya di depan ya guys. Baru aja mulai loh. Oke, jadi tujuan kita ini apa tuh? Evidence 05. Berarti evidence apa ya? Bukti kali ya? Bukti sih, karena kan kita tujuannya suruh nyari bukti ya. Berarti kita kan harus nyari bukti nih guys. Bahwa di rumah ini adalah apa ada mencurigakan gitu loh. Ya, siapa dulu? Oh, ayo, lari aja kali ya. Oke guys, berarti kita harus nyari bukti guys ya. Eh, by the way, kamera yang kita ambil tadi hilang ya. Aduh, gimana kalau nggak ada kamera nih? Oke, ini ruangan apa? Oke, ini kayaknya basement ya. Oke, ada apa di sini? Basementnya sangat kagak gelap-gelap gini ya. Oke, lemari nggak ada yang bisa dibuka. Ini apa? Power generator. Kehabisan bensin. Oke, berarti kita memerlukan bensin. Oh iya, ini untuk generator guys ya, berarti kita perlu bensin guys. Ini apa? Ini terjebak. Oke, mungkin ada sesuatu yang menghambat guys ya, kita harus gunakan sesuatu kali ini. Oke, berarti kita harus nyari bensin dulu ya. Bensin, coy.
Oh guys, ini mungkin bukti yang akan kita cariin lah. Kocok. Itu kocok. 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 Waduh. Ih. Yah, mati guys. Ya udah kita ngulang lagi ya. Oh guys, ternyata ngulang lagi guys ya. Jadi ini nggak ada day-dayan guys. Waduh, ini harus hati-hati gua. Aduh, kayak deket gitu loh suaranya. Astaga, deket banget itu, coy. Kayaknya depan pintu itu. Oh, oke, okay, dia masuk situ, guys. Dia masuk situ. Oke, okay, kita lari. Lari-lari, dia kayaknya masuk situ, guys, ya. Kita ini nggak dibekali senjata, guys. Karena kita tadi katanya nggak boleh, guys. Kita harus suruh nyari bukti aja, gitu. Nggak boleh mau berbuat seonar-onar, gitu. Karena kita nggak mempunyai bukti, makanya harus menyelinap ini, boy. Oke, okay, guys. Kita harus cari buktinya, guys, ya. Mau nggak mau, kita harus membuktikan bahwa dia ini memang penjahat. Nggak benar, guys. Buktiin tadi aja bacok gua, dia. Kan kurang asem. Oke, okay, sini ada apa? Oke, okay, di mapnya itu luas banget, coy, asli. Luas, luas, luas. Oke, okay, ini apa? Lukisan-lukisan. Oke, okay, ini tempat apa nih? Oke, okay, tempat bermain biliar, guys. Ini apa nih? Mesin arcade. Oh, mesin arcade, coy. Apa nih? Bisa di objek ini akan dibuka dalam bab berikutnya. Oh, bab berikutnya. Berarti nanti ada update lagi, guys, ya. Wah, gua tunggu nih. Anda harus menemukan semua bukti. Oh, berarti kita harus menemukan buktinya dulu, baru kita telepon ke atasan kita. Oke lah. Isit, isit, isit. Oke, ini apa? Oke, perapian. Aduh, aduh. Aduh, kayak ada suaranya, weh. Oh, nyumput, nyumput. Oh, beneran loh, beneran loh. Oh, beneran loh. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Untung gua nyumput loh. Aduh, itu deket, coy. Itu coy, itu. Dia bawa seperti kapak, seperti eksekusioner, coy. Ngeri banget, boy. Ya, aman, aman, aman. Ya, guys, aman, guys. Oh my god, oh ini apa? Ada catatan, coy. Aduh, mati gak gue deh. Aduh, itu tau gak ya? Astaga, dia nih lewat-lewat aja loh, gak punya dosa, coy. Lo pergi belum ya? Ih, sumpah loh. Oke, ada catatan. Dia bukan manusia. Oke, berarti monster, guys. Oke, dia beli trik mana? Oke, ini ruangan apa? Oke, ini apa, coy? Wah, otak, anjas. Otak, coy. Oh, itu mungkin buktinya kali ya? Ini apa nih? Nah, ini kamera tadi ya, kayak tadi. Oh, berarti kita foto ini, guys. Nah, cakap. Oke, okay, berarti kita udah dapat satu bukti tuh. Nah, hati-hati guys, ini dia di mana masalahnya nih ya? Waspada, men. Nggak terduga deh nih, rasa memang. Oke, okay, nggak ada apa-apa di sini. Aduh, 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 mati gua, mati gua, mati gua. Oh my god, oh my god, dia kesana, coy, untung aja. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, aman. Woi, kenapa gua nyangkut? Astaga, ini lemari, lemari. Oke, okay, kita udah dapat satu bukti, guys, ya. Oke, okay, okay, berarti kita harus nyari 4 bukti lagi, coy. Oke, okay, ini ruangan mana lagi? Aduh, gua agak bingung sih ngeliat mapnya, luas banget, coy. Oh, kocok, oh, kocok. Waduh, guys. Ah, mati, guys. Aduh, ini nonton iklan sih, yaudahlah. Ngulang lagi soalnya. Oke, okay, kita udah nonton iklan, coy. Astaga, astaga. Tadi itu yang mati di sini ya. Oke, okay, kita tadi mati di sini ya. Oke, okay, ini kayaknya nggak aman deh. Oke, okay, pintunya terkunci. Butuh kunci buat ya. Oke, oh, guys, ini kalau game ini nggak ada hari-harian, guys. Berarti kalau mati ya mati gitu, ngulang, coy. Oke, okay, sekarang ini dia di mana nih? Ini apa? Oke, okay. Oh ini, coy. Nice. Berarti kita dapat dua bukti, coy. Oke, sini ada apa? Nah, ini yang kita cari, bensin. Aduh, muncrat. Gerangan gua. Oke, oke, kita dapat bensin, guys. Berarti kita udah bisa ke bawah nih. Apa nih? Password yang aman. Oh, kode, kode. Oke, kode, guys. Oke, kita dapat kode, dapat bensin, dapat udah ya, dapat robar. Oke, oke. Oke, guys, sekarang kita kemana ini? Tadi kita ke ruangan ini bukan sih? Aduh, gua bingung nih.
dia di mana ya? Hei, dekat dia, dekat dia, dekat cok. Di situ dia cok, asli dia di situ cok. Oke. Dia itu di mana sih? Astaga. Kayak dekat gitu loh suaranya. Astaga, memet. Ntar ini ruangan, oh ini ruangan tadi coy. Oke, ini kemana nih? Kalau ke situ kan kita tadi balik ya. Oke, ini ruangan tadi. Sini kali ya. Kocok. Aduh, mati lagi. Kampret, kampret. Aduh, parah ini coy. Dia tuh dari mana sih datangnya? Ih, keselin sumpah. Yo, lo mati lagi. Astaga. Baru hidup nonton iklan, ya Allah. Wah, dia ini parah sih, guys. Spawn mulu loh. Ya Allah. Gak kasih gua napas, coy. Oke, ini ada ruangan. Kita udah dapet bensin sih, man. Udah bisa ke basement tadi ya. Ini apa nih? Oh, ini untuk robar sini. Nice. Oke, mungkin di sini ada bukti ya. Kita tutup dulu, tutup, top, top. Wah, masuk aja kan. Apa nih? Oh, ya nih. Nah, nice. Udah dapet 3 bukti, coy. Dua lagi. Oke, sekarang dia di mana nih? Keselin loh dia nih. Padahal mode easy loh ini, coy. Oke, basement tadi di mana ya? Gua harus ke basement ini. Iya sih, ini harus ke basement, coy. Oh, ya ini basementnya. Nah, ini, coy. Bukan yang tempat awal, astaga. Oh, berarti iya, berarti basement di sini, coy. Iya, basementnya di sini. Oh, iya, betul, betul, betul. Nah, ini basement, coy. Ini basement nih. Isi dulu bensinnya, coy. Oke. Udah aja. Oke. Mana tuh? Udah belum ya? Ada yang terjadi? Gak ada yang terjadi, guys. Oh, ini kali ya. Ini apa? Apa yang terjadi? Oh, oke. Ada yang terbuka, guys. Oke, di sini ada apa? Oke, ini apa? Kartu keamanan. Kartu keamanan tuh apa ya? Untuk pintu yang kekunci tadi kali ya. Nah, ini ada bukti lagi. Nah, satu lagi, coy. Satu lagi, boy. Satu lagi, coy. Satu lagi tuh ya. Aduh, di mana satu lagi ya? Apa buktinya ini? Mungkin kita harus ke pintu yang kekunci tadi, guys, menggunakan kartu ini mungkin ya. Oke. Oh my god, oh my god, oh my god. Gila. Gila sih. Oh gila coy, sini tadi tuh. Astaga. Parah men. Masuk bawah loh, belum dia. Oke, udah pergi. Wah parah itu, parah. Parah loh. Gua baru aja buka dia udah depan muka loh. Astaga Den. Oke ini tadi. Oke. Aduh, udah dimana dia. Astaga, jangan depan muka sih. Depan muka ya. Astaga, jangan sini dong. Oh my god, guys, itu di mana, guys? Wah, gila, deket banget suaranya, coy. Allah, dia itu di mana ya Allah? Wah, gawat ini, guys. Kami telah mengadopsi seorang bayi perempuan lucu dari panti asuhan. Dia adalah Indah. Indah. Namanya Indah, guys. Oke, tadi kita udah kesini ya kayaknya. Oke, tebel banget. Oke, di sini ada nggak? Oke, nggak ada di sini, guys. Oke, lurus aja, lurus. Lurus aja, bodo amat. Di mana dia? Oke, sabar. Oke, di mana ini? Ini bukan. Oh, yang tadi nanya ah, ini. Buka. Ini bukan. Pintunya terkunci. Waduh, tapi ini nggak mau ya? Aku jangan-jangan tadi generatornya gua belum hidup ya? Astaga. Jangan-jangan tadi belum gua hidupin itu, guys.
Waduh, harus hidupin lagi berarti ini. Kayaknya belum gua hidupin deh. Nah, gini kali ya. Oke, di depan, guys. Aduh. Ini gua bingungnya sih, on yang mana gitu kan. Nah, itu mungkin udah on ya. Oke. Hati-hati dia di mana. Hati-hati coy ya, selalu waspada men. Oke. Moga aja gak di depan ya. Ayo, lari aja, lari. Lari boy. Lari saja. Gak usah pedulikan yang di depan. Gua udah bisa. Ah, udah bisa kan. Aduh. Jangan masuk sini. Ya, masuk sini, guys. Astaga. Ini mode easy apa mode hard sih, astaga. Dia itu larinya cepet banget loh, gak jelas. Oke, kita ulang lagi di sini, guys. Di tempat yang udah kita masukin ya. Oke, ini apa? Oke, Anda perlu menemukan kamu. Oh, ya, harus foto. Nah, udah nemu 5 nih kita. Lalu ini kode untuk apa? Oh ini kali ya. Piano. Oke piano. Anjir kaget gua. Apa nih? Koin. Hah? Ntar lo. Kok udah gua ambil ya? Ah, ini game ada bugnya guys. Kan gua lagi nganu ini ya. Kok ini udah bisa ngambil yang di dalam? Ini kan itu koin ini tadi di dalam kalau nggak salah kan? Coba ya kita pakai password ini. Beneran guys. Game-nya ada bug guys ya. Oke guys, jadi di game ini ada bug-nya guys ternyata. Oke, anjir, jangan kesini dong. Oke, berarti kita sekarang udah bisa ya. Ini ke telepon guys ya, nelpon kita guys. Oke, ini apa? Setiap hari saya tidak pernah merasa damai. Itu terus berulang, setiap malam aku menutup mata. Oke. Aduh, jangan kesini please lah. Masa kesini lagi lo orang itu. Ampun itu Pak jagal itu, tukang jagal. Oh iya guys, ini pembunuhannya guys ya. Oh, psikopat deh guys. Oke, sekarang kita harus ke tempat tadi guys ya. Ke tempat itu apa? Ke tempat meja biliar tadi kalau enggak salah teleponnya ada di situ ya. Oke, sekarang di mana tuh tempat teleponnya, coy? Sini bukan? Oke, bukan. Di mana tadi ya? Astaga, ruangannya luas banget, coy. Oh ya di sini sumpah. Kalau nggak salah di kiri, kalau nggak kanan. Nah, ini dia. Oke, langsung telepon. Laporkan ke atasan buah penjahat ini. Oke, Pak, halo, Anda perlu datang ke sini sekarang. Saya menemukan bukti. Dia adalah raksasa di rumah ini. Baik sekali, aku tahu kau bisa melakukannya. Tetap di sana, saya datang sekarang. Oke. Oke, berarti masih ada kelanjutannya ini untuk game ini kayaknya guys ya. Tadi katanya kan di mesin-mesin arcade itu akan dibuka di bab selanjutnya. Berarti ini masih bab pertama guys ya. Oke, nice lah. Oke guys, itulah gameplay gue guys ya. Bermain game The Virus X guys ya. Jadi gamenya cukup bagus guys ya. Dari konsepnya itu sebenarnya sama aja kayak game-game yang lain guys. Kayak Granny dan lain-lain guys ya. Cuman ini, aduh gue sendawa lagi. Beda apa lebih ke tujuannya guys ya. Kalau tujuannya kita biasanya cuman kabur lari, ini tujuan kita aja mencari bukti guys. Nah, jadi cukup menarik lah untuk konsepnya ya. Oke lah, nanti kita tunggu aja untuk bab selanjutnya guys ya, untuk game The Virus X ini guys. Oke, terima kasih buat kalian udah nonton video gue ya. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal like, comment, share, and subscribe guys. Gue Haiming SG, see you next video. Terima kasih.